wanti-wanti dalam arti kata berhati-hati. Namun tingkat kepercayaan masyarakat agak tinggi, lebih dari setengah masyarakat yang vaksin. Ya, masyarakat agar vaksin semua. Mungkin di lain periode vaksin akan menyusul lagi untuk masyarakat yang belum vaksin. Gitu lagi. Kepada masyarakat Kepulauan Cuak Temenggung ini, Pak, apakah sudah siap masyarakat untuk divaksin? Harapan kami masyarakat ini berbondong-bondong, artinya biar pandemi ini cepat berlalu. Jadi harapannya seluruh masyarakat dia antusias, dan nanti rencananya mau kita ini kan apa namanya umumkan ini di keliling rencananya nanti biar antusias masyarakat ini nanti tinggi untuk masalah vaksinasi. Selaku Babinsa Suak Temenggung kepada masyarakat setempat. Harapan kami dari pihak Koramil atau Kodim untuk masyarakat semuanya berpartisipasi ikut vaksin di Suak Temenggung. Berapa banyak perangkat desa dan ASN di kecamatan Pekaitan ini yang sudah divaksin? Oke, untuk kecamatan Pekaitan, aparat desanya sekitar 50% baru divaksinasi. Selanjutnya, Kak? Untuk tenaga pendidik, hampir 80%. Kira-kira dalam masyarakat ini, ada masyarakat menolak disuntik vaksin, ada nggak, Kak? Sejauh ini belum ada. Tapi untuk aparat desa alasannya tidak datang itu belum ada alasan. Itu. Terus untuk lansia, ini kan sekarang lagi berjalan vaksinasinya. Untuk saat ini masih 50%.